Ya tu. So, personally, before this, kita tak peduli pun tentang siapa dah ini. Dia adalah pemimpin tahun 90-an. So, kita tak kenal dia sangat. And she's not that popular lah. Tapi semua orang tahu dia ni kaya dan dia ada tone kat depan tu. Aku mula kenal Dain ni bila dia jadi penasihat kepada Mahathir pada tahun 2020. 2018. Kan bila Mahathir menjadi Perdana Menteri. So, cuma kalau siasatan ni dikaitkan dengan Pandora Papers dan sebenarnya ada satu report polis berkait dengan ialah beberapa individu yang sebelum ini dikaitkan dengan beliau dan hari ini kita dapat lihatlah kan macam-macam hilah sebelum ini anak dan bini dia berani je pergi ke SPRM tetapi dia sendiri tak sihat kan orang berumur 86 tahun maklumlah. Tapi orang kaya berumur 86 tahun ni bezalah dengan orang yang guna tenaga. Orang yang membati tulang dan sebagainya. Dan kalau korang yang masih tertanya apa Pandora Papers ni? Pandora Papers ni antara dokumen-dokumen yang menghimpunkan 11.9 juta dokumen yang bocor. Yang diterbitkan oleh konsortium wartawan penyiasatan antarabangsa. Dia panggil apa? International Consortium of Investigation Journalists, ICIJ. Yang bermula pada 3 Oktober tahun 2021. Lag ke? Masih lag lagi ke? Clear? Okay. So, kebocoran itu dia telah membocorkan ayat aku. Membocorkan rahsia akaun di luar pesisir 35 pemimpin dunia termasuk Presiden present and presenten kan mantan dan juga presiden semasa Perdana Menteri dan Ketua Negara serta lebih daripada 100 jutawan selebriti dan pemimpin perniagaan. Jadi kebocoran ini disebutkan konsortium sebagai pendedahan kerahsiaan kewangan mereka yang paling luas mengandungi butiran dokumen penting termasuk maklumat pasport, catatan urusan bank, peristiharan cukai dan kontrak hartanah. Kan ini semua ni dalam dokumen yang bocor ni. Gambar, email dan banyak lagi lah perkhidmatan kewangan di negara-negara termasuk Panama, Switzerland, Emirat Arab Bersatu. Dia jauh melebihi maklumat yang ada di Pandora Papers sebelum ini pada 2016 yang mempunyai 11.5 juta dokumen sulit. Bayangkan. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok masa mula-mula Tun Daim ni dia disabitkan, bukan disabitkan lah, dia disiasat oleh SPRM ni. First kali, rupa-rupanya SPRM tak pernah mengatakan atau mengeluarkan sebarang kenyataan bahawa beliau bersalah pun. Dan Tun Daim ni berada di dalam kekeliruan dia sendiri. Siasatan terhadap beliau ni berpunca daripada Pandora Papers. Dan siasatan dimulakan pada Februari 2023. Kan? Pada 7 Jun 2023, satu notis dikeluarkan kepada beliau untuk mengisytiharkan aset beliau luar dan dalam negara. Semua peristiharan dia ada time limit dia selama 30 hari daripada tarikh notis itu dikeluarkan. Jadi kalau notis itu dikeluarkan pada let's say lah 7 Jun. Sebelum 7 Jun tu dalam 30 hari itu dia kena lakukan peristiharan rata lah. Kan secara bertulis dan juga perakuan bersumpah. Jika dia gagal dekat sinilah SPRM boleh verify betul atau tidak apa yang diisytihar. Jika ada yang dia tak isytihar, kenapa? Aset harta RM1 itu diperoleh secara betul ataupun tidak. Ini siasatan yang biasa saja. Puncanya daripada Pandora Papers. So SPRM ada asas daripada situ.
Tapi apa yang dia buat? 5 kali dia minta lanjutan. 6 Julai, pada 10 Ogos, pada 11 September. November, 5 bulan, 5 kali. Sebulan. Okey. 5 kali minta tambah masa ni pun dan semuanya diluluskan oleh SPRM. Kau bayangkan betapa specialnya treatment untuk VVIP ni, boleh lagi minta masa dan diberikan oleh SPRM. Kau rasa kalau aku dengan kau ni, kalau disiasat oleh SPRM, minta tangguh sampai 5 kali, at least 2 kali lah, dapat ke tidak? Tak semestinya kan, sebab dia ni VVIP kan. Orang biasa takkan merasa lah, lantak kau lah di situ kan. Silap-silap kita ke dalam. Dan lebih daripada 5 bulan, takkanlah tak dapat nak listkan harta kesemuanya sekali. Ikut timeline dan lebih kurang masa tu, Atuk Saka ni dah buka mulut dah. Kan? Dan Anwar ni salah serba-serbi. Mulalah Atuk Saka ni start attack kepada Datuk Si Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim ni semuanya salah. Anwar salah serba-serbi di matanya. Adakah ianya kebetulan? Dan SPRM dan Menara Ilham, Sita Menara Ilham ini sebab nak lakukan nak buat siasatan. Bukan istiharkan bahawa dia bersalah, sebab ia akan ditentukan oleh mahkamah bersalah atau tidak. SPRM ni hanya buat siasatan saja. Itu pun kalau ada cukup bukti untuk mendakwa lah. Dan SPRM juga menyatakan bahawa pegang prinsip undang-undang, seseorang yang tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Kan? Siasatan is a part of SOP kerja mereka. Bila ada ada report dibuat. 2 minggu je lagi. Hari ini 16 bulan. 2 hari lagi. Saya tertunggu-tunggu berkenaan dengan seorang MB Hampa ni. MB Sempoi ni yang akan ke mahkamah tak lama lagi pada 18 bulan, esok 17 bulan, lusa 18 bulan. Selalulah kita ni nampak sekarang ni orang duk kecam MB Sempoi ni bertitok tengah malam sampai ke lewat pagi dengan perempuan bukan mahram kan. Sembang merapu-merapu, tak ada hal penting. Dia macam tak ada hala tuju dah politik Sanusi ni, apa yang kita tengok. Mana tahu. Dengan kecelaruan di dalam urus takbir Kedah itu sendiri, kita tengok janji-janji yang dibuat oleh MB Sempoi kepala bapa hampa ni, memang tak ada satu pun yang ditunaikan kan. Setiap kali dia membuat kenyataan berkenaan dengan rasuah oleh KFA dan sebagainya kan, dia kantoi. Saya nampaklah dia buka mulut dah je dia kantoi. Sebenarnya Sanusi ni tak patut bercakap lah. Dia keluarkan kenyataan lagi, dia bercakap lagi lah banyak. Sebab orang ni macam ni tau, orang menipu, dia